Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bang Anare. Kali ini Bang Anare ada waktu sedikit jalan-jalan ya, kumpul-kumpul sama teman-teman homebrew, terus sama sehobi Nolder PITX, DSB, radio-radio SW. Ini lagi kumpul-kumpul sama teman-teman. Ini youtuber juga nih sebenarnya tuh. Youtuber dua nanti anu siapa pernah sih ya link-link kirim nanti link YouTube-nya nanti bisa ditaruh di deskripsi. Ini ada beberapa rangkaian, ada DSB ya, ini senengnya DSB nih, bikinnya DSB. DSB nah, ini ada Mas Mahfud. Ya, senang-senang tak kutik program programmer ada produknya Infoltech, YouTube-nya Infoltech kan ya, Infoltech YouTube. Radio sebenarnya kalau pengen dicoba sih, sebenarnya pengen dicoba itu suaranya kayak apa, itu ada DSP di situ, ini juga DSP. DSP. DSP mini. Nah, lain waktulah kalau pas dibawa ke rumah nanti saya coba. Ya kayak gini asiknya apa namanya? Sesama hobi ya, hobinya sama, bisa kumpul dekat, itu nggak jauh-jauh kan. Kalau pas ada waktu senggang kan bisa kumpul begitu teman-teman. Ini lagi ceritanya lagi mau desain PITX. Desain PITX ini mungkin buat teman-teman yang suka saya bikin video merakit lagi step by step, bisa komen di bawah ya. Ini saya buatkan videonya. Kadang teman-teman ada yang senang, Mas bikin video nyolder lagi. Tergantung permintaan itu. Kadang ada yang mau yang pesan gorengan ya bisa, ini ada gorengan di sini. Mendoan. Nah ini mungkin seperti ini lebih jelas ya teman-teman ya. Ini ada DSP. Ini DSP semua sih, DSP ya. DSP semua, itu ada DDS. Nah, itu ada DDS Mendoan. Udah ada mereknya DDS Mendoan. Itu ya. Ini ada linear. Nah, linearnya ini katanya mau di jadi satu di sini. Tuh. Mau di DSP seperti itu. Seperti ini. Pakainya osilator biasa ya. Tuh di dalam ada Varco ya. Itu ini kebetulan, ini nggak sengaja, nggak janjian, nggak apa, itu kebetulan pada yang satu libur saya senggang gitu, kebetulan ya bisa kumpul-kumpul lah ya. Ini orangnya siapa, mungkin ada yang pernah lihat ini, entah di Facebook apa di mana, ini orangnya ini gitu. Ini sebenarnya ada satu lagi nggak datang ini ya, dia YouTuber juga, ini lama nggak ngupload itu. Semuanya YouTuber semua sebetulnya, cuma saking sibuknya di luar ini pada nggak mau ngupload. Itu namanya lokasinya ada di Gunung Lurah. Teman-teman bisa lihat di Google Map Gunung Lurah, itu sebelah, agak jauh lah dari Baturaden, itu sebelah barat itu ya, sebelah baratnya Baturaden agak jauh gitu. Gitu. Mumpung ada waktu sebentar, setengah hari, bisa kumpul. Biasanya sangat susah dari kemarin kepengen kumpul itu susah ya. Jadi ini baru bisa kumpul lagi. Ya. Sebenarnya banyak teman-teman. Ada beberapa teman itu, cuman kan karena kesibukan jadi syukur sih lain waktu bisa kumpul semua. Pada nyolder, bikin acara nyolder bareng gitu ya. Gitu.
Itu ada DDS. Pengennya sih dibunyiin, itu pengennya dibunyiin. Cuma lain waktu lah, pas main, pas mungkin dibawa ke rumah nanti bisa saya itu dibunyiin. Ya, itu tadi sejenak kegiatan saya ya. Di sela kesibukan saya main kumpul, kebetulan tadi salah satu teman saya itu membuat sebuah PCB, dia sedang membuat, saya dikasih PCB ini, seperti ini, seperti ini ya, suruh dirakit, direview, suruh dirakit, direview, ini seperti ini. Ini kita tata letak ya, tata letak. Mungkin nanti saya buat kapan namanya pengetesan untuk ini, ataupun mau step by step saya rekam juga boleh. Siapa tahu nanti ada yang minat kan, bisa itu. Atau ini mungkin kurang apa, perlu ada yang dimaksimalkan ya, nanti saya edit, nanti saya infokan. Ini intinya untuk dikasih kehormatan untuk dicoba, nanti saya coba. Itu saya main itu kira-kira jarak sekitar 1 jam perjalanan ya dari rumah teman. Sebenarnya sih dekat, cuma kan belok-belok saya lewat ya ke rumah teman tersebut aja. Namanya Mas Abid ya, di Gunung Lurah ya, bisa dicari di Google Map. Di Gunung Lurah, dari Batu Raden ke Gunung Lurah itu lewatnya jalan kecil ya, seperti jalan terobosan atau jalan alternatif gitu. Kondisinya di tengah jalan ternyata tadi hujan. Jadi saya di sana tuh sampai pulang itu hujan terus, sampai pulang hujan terus. Padahal di tempat saya enggak gitu. Jadi saya main. Nanti lain waktu teman-teman tadi bisa di main ke rumah gitu, mencoba apa peralatannya. Dia suka sekali sama DSB ya, double set band itu ya. Saya belum pernah mencoba double set band, dia suka sekali yang namanya double set band. Saya nanti lain waktu akan mencoba aja gitu ya. Dengan kesederhanaan, sederhana sekali rakyatnya. Dia mencoba apa double set band. Sebenarnya banyak sekali ya teman-teman di area sini itu, seputar satu kabupaten itu, yang teman-teman homebrew suka nyolder. Cuman karena kesibukan itu ada yang jadi pegawai, ada yang kerja gitu kan. Gitu. Nah ini saya sambil pulang lalu kembali merakit tugas ya, pekerjaan pokok ya, seperti ini. Ini tugas pekerjaan pokok seperti ini ya, interaktif gitu. Ini buat dijual di toko-toko. Teman-teman kalau sering main ke toko elektronik kan, lihat seperti ini, siapa tahu saya yang nyolder, siapa tahu gitu ya, seperti ini ya. Ini sudah ada, sudah plus remote. Jadi nanti coba satu persatu, banyak gitu. Banyak ini deh, di sini banyak sekali, tumpuk begini ya, tumpuk. Lihat aja ya, ini yang sudah di solder. Pekeratif. Mungkin itu dulu video perjalanan saya main ke rumah. Temannya bukan perjalanan ya, soalnya saya gak bikin video di perjalanan itu, gak pakai HP, hujan-hujanan repot. Intinya main ke rumah teman, kumpul teman sehobi gitu ya. Itu, nanti lain kali kalau pas saya ada waktu senggang, jam 2 jam bisa main ke rumah teman yang lain. Mungkin itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.